Okey, sekarang kita berada di Taman Perpaduan. Nampak sekolah kebangsaan perpaduan. So hari ni kita nak hantar mesin sate. Mesin cucuk sate. Okey, hari ni kita berada di Taman Perpaduan Ulu Kinta, Ipoh. Jom kita pergi hantar mesin sate ni. Ni kat sini. Tak apa, belajar lah. Filter angin. Masuk semua, masuk sini. Masuk. Tak boleh. Kat sini dengan kat sini. Ada customer saya selalu dia letak kat sini. Kalau nak tunggu nak dia cucuk dia tak. So air dia turun. Okey, saya beritahu siap-siap kalau sini. Kalau ada kesan air, ada kesan bahan kan. Yang tu atau mesti tak ada warranty. Sebabkan customer tak jaga barang tak banyak je, tahu ini mesin di dalam ni. Tapi kita check dulu lah. Maksudnya kita check lah, kita akan buka satu-satu. Motor ni pun kadang-kadang kita cuci terkena juga air kat sini. Kita kena hati-hati kat sini. Kena lock kat sini. So memang kita buka dulu kalau ni. Hidup tak? Dia ada dua sensor. Sensor ni, satu ni untuk LED. Ni sensor untuk Netflix. Susunan sate kena tengoklah tak kita try dulu. Dekat sama ada kat sini ataupun kat sini ataupun kat depan. Lalu orang buat selanjutnya lah. Jadi dia tak keluar. Kita tengok lah, susun. Kita susun lah nanti. Aman tanda lah. Kena sate, kena timbang berapa gram. Panjang ni 35 gram. So kita agak lah kita nak tahu banyak mana. Sate lah. So ni dia punya sensor. Oh, itu sensor dia lah. Dia kan berhenti kat sini lah. Tak kita trial. Oh, dia tak. Jalan dia kan kat sensor tu. Itu pasal step-step tu. Tapi selalunya kat sini pun main peranakan ni. Selalu tangan kita ada air tu kan. Kita tekan. Ini pun selalu customer saya dia problem. Selalu tukar kat sini. Ini di mana-mana ke dia apa? Tak mana-mana, pada ni. Slot ni. Kerja gila. Saya tahu. Benda ni batik ni selalu masuk. Kalau air memang habis. Dia kadang-kadang jadi loose ya? Loose. Kadang-kadang dia ketat. Dia ketat sebabkan air sate. Itu je lah rasanya. Tapi semua ada part lah. Kalau ada problem pun. Kat sini lah selalunya customer saya yang ni. Selalu masalah kena air. Selalu kena air. Dia kosok tu. Dia tak boleh nak pusing ni. Tapi kalau ada warranty, warranty 6 bulan tu kita ni. Ini berapa? Kos 200. 6 bulan. Ni dia ada motor pun ni. Kos ni kita tangguh lah. Dia makan tunggu lah dia punya ni. Okay. And then compressor ni, wire compressor masuk je. Kita dah bagi lah sekejap. Compressor tak tahu pula ni. Nak masuk tekan je. Nak masuk kita tekan je. Okay, kalau nak apa? Kalau kita nak ni, tolak. Tangan kita macam tu lah, tak susah pun. Nampak? Okay. Ini tutup. Ini buka. So kalau abang nak tambah lagi compressor untuk nak pakai lagi, kena tambah kepala dia. Tambah soket lah. Tambah soket je lah. Selalu egan lah. Egan. Ada customer saya beri egan. Egan lah. Spray. Okay. Dia compressor yang silencer. Tak bising. Jiran tak bising. Okay. Apa dengan bunyi kan? Dia tutup dulu. Kat bawah ni dia ada air semasak. Semasak air. So kalau macam 2 hari sekali tak nak guna, tak pakai kan, kena buka. Kata dia ada air. Buang air. Kena buang air dia. Ni cepat tahu kot. Pandai kot. So okay. Saya buka dulu. Okay. Ejak angin lah. Ejak angin. So selalunya dia sampai 4 lah kita pakai. Ya. Meter ni kita pakai 4. Pakai 4 lah. 3,
keempat lah. Dia keempat, dia punya meter dia. So untuk dia punya power dia untuk nak tolak. Oh, sampai keempat lah dia tu? Dia keempat. Dia main dia betul. So ni tolak dia. So nanti compressor ni kalau tak pakai cukup angin, dia akan stop lah. Dia akan stop sendiri. Macam saya cakap tadi, sensor dari sini, dia akan lalu sini, satel dari sini. So kita agak-agak lah. Dia kalau kita susun atas, nanti dia tak sampai. Satel ni kan, dia kena agak macam ni. Manjang lah. Manjang, ya. Manjang. Kita tengok. Kita angin dia ni. Oh, ikut ni. Kita tengok ni. Semua kena macam tu. Oh, macam tu. Kalau macam ni, sekejap dia depe, dia tak boleh nak cucuk. Contoh tu, tak apa kita contoh tu sekejap. Mesin satel, cucuk satel ni dia memudahkan kita je sebenarnya. Berbanding dengan kita nak kena pegang dia satu-satu kan. Ni besar ni. Ni besar ni. Dia 50 sen. Ada tak satel kat belakang? Ada. Ada. Balik. Kalau nampak lidi tu dia bengkok terus stop. Boleh lah, tapi dia adjust tarik sikit lah. Boleh lah. Tapi kenapa tak apa? Sebab dia punya potong kena adjust lah ini sikit. Ayam sebab dia ada kulit sikit. Ada kulit sikit. Tak pernah digigit. Boleh. Dia kena padu sikit rapat dia. Okey. Beli lagi saiz apa cakap? Saiz dia punya bracket ni. Ni saiz dia punya ni. Kalau nak tambah lagi. Boleh sambung plastik. Boleh plastik cakap. Dia ada silikon dan plastik. Plastik ni dia 12 roll. Oh, 12 roll. 12 roll. 15 ni. Kan. Kalau susun dia ni macam cakap tadi. Awak. Dia kena cuci. Senang je. Dia kalau kita tak cuci sehari tu, kita akan buat kat sini. Takut. Sini. Oh. Teflon ni sangkut. Ni. So dia kena hari-hari kena lap. Kena lap ataupun sampingkan lah. Kalau ada setengah customer sini dia pakai grease makanan tu. Dia stok sini. Lepas basuh dia stok. Kalau dia terlekat lah grease makanan. Kalau dia terlekat. Saya cerita kalau terlekat sebab kan kadang dia bergetah kan. So kena lap lah, hari-hari kena lap. Saya cerita kalau anda kata yang ni dia jalan, ya sini problem. Sensor dia. Kalau jalan buat jalan pula. Nanti info saya lah. Kasi sensor ni kan. Satu tiba-tiba lidi jalannya tak berhenti kan. Ni. Kita ada kita adjust kat sini. Nampak tak lubang tu? Lubang tu dia kena pergi sama. Kalau kita ter-adjust ke, kita cuci, kita buka kan, kita kena pergi sama dengan dia. Kata automatik dia akan turun. Dia tak bagi arahan sensor ni untuk tak bagi ikut dia punya ni lah. Ya, betul. Compressor tu 2 hari sekali kena buka angin. Buang air. Buang air, tahu kan. So kalau nak pakai air gun, cucuk je lah. Tembok pakai air gun lah. Ada customer saya pakai air gun. Tembok kan. Buang buang air kan. Sensitif, paling sensitif kat sini lah bang. Kat sini. Saya tak pasti lah sama ada macam mana abang nak buat plastik ke. Sebab kadang-kadang dia kat sini lah paling sensitif sekali. Dia panas tak ni? Dia tak panas. Dia tak ada masalah. Dia sebabkan kita tak pakai heavy macam mixer ataupun mixer tu kan. Oh, dia motor ni. Dia motor je. Motor je. Dia tak panas. Ini cover tak panas? Tak panas. Motor ni tak panas. Kalau macam mixer tu mungkin panas. Panas motor kan. Ini dia motor seketul je. Dia seketul je motor ni.
cover je, tak ada apa. Bukan plastik je. Plastik red pun boleh. Betul. Okay.